Ganggu latihan. Cuma saya tak suka anak perempuan saya melalui. Saya minta maaf banyak. Jadi saya pun bukan tak suka talian Melayu. Jadi saya cuma ada sebab yang tertentu. Minta maaf banyak. Satu-satunya hadiah saya untuk Mik sepanjang kita berkenalan. Saya ingin sangat tengok Mik pakai pada sambutan tahun baru nanti. Harapan saya musnah malam itu. Saya simpan hadiah ini. Satu ketika hadiah ini akan saya sampaikan kepada Mik. Kata orang Melayu di Terengganu, mata tak tutup rapat. Kalau saya mati nanti, jika hasrat saya tak kesampaian.
lama ni. Ya, gambar 80-an. Bah. Kenal tak siapa ni? Maaf, saya pun baru kat sini. Sorry. Kenapa tak bagi gambar masa budak kecil? Senang sikit cari. Encik, ya. Encik kenal tak orang ni? Jangan mundur. Tak kenal. Tak kenal, ya? Tak kenal, kan? Okey, terima kasih. Ada apa, ya? Sorry, Encik. Encik kenal tak orang ni? Rasa-rasa puan Cina ni. Bukan orang Melayu ke? Pakai baju kebaya ni? Orang Cina sini pun pakai kebaya. Teragi tanya kamu Cina lah, Mek. Mek? Kamu kot lah. Terima kasih. Ha. Okay. Jalan-jalan dulu, ya? Okey. Ayah mau nak balik hujung bulan ni? Tak jadi, Tok. Ayah ada kerja kat Jakarta. Itulah perangai ayah mu. Tak pernah betul bercakap. Nawak semua-semua. Sekejap ada budak pekek. Kamu tahu tak? Dia undur kapur ni, umur dia masa tu 20 tahun. Sapa kelen ni. Tak berubah-berubah. Boleh kira berapa kali dia balik kapur. Ayah tu tak ada darah seni, Tok. Yang ada darah seni, ha. Cucu Tok ni. Tu yang orang balik nak belajar buat bot ni. Mo! Kaki rasa mu lebih teruk dengan ayah mu lagi. Yalah. Mu balik sini berapa lama dah? Kak setahun. Cerelang-celuk, timbul macam pala penyu. Kejap ada, kejap tak ada. Alah, nak belajar. Berapa kali dah tak kira ayah kamu? Kalau nak belajar ilmu buat bot ni, kamu kena belajar ilmu ke laut. Belajar kena lautan. Belajar kena ribut, kira kena topang. Baru boleh belajar ilmu buat bot. Kalau tidak, tak sama mimpi. Ya. Cakap boleh lah ke? Benda tak beli. Weh, betul dah kata Tok Kimu. Mu kena belajar ke laut lu. Belajar muka ikan, belajar nyandak sutung. Hang, lepas memutar hijau 14 kali, barulah ayuk duduk sini macam aku. Kasar sangat mu orang-orang ni. Gini, mu pergi batu rakit. Batu rakit mu jumpa Tok Awang. Tok Awang tu ni baik kamu. Bak-bak laut memang ya lah. Tapi mu jangan kabur mu ni cucu Tok Ki. Kenapa pula? Aku gidah dulu. Lepas aku pergi dulu tu, aku kabur ke ia aku anak saudara Tok Ki. Oh, ya ajar malik-malik lah. Belajar Tok Dah, biar aku lari. Patutlah dia marah. Ya, ia kabur aku ni macam air lemonik. Buih je, betul lah. Betul, buih je. Ya, Tok buat pergi, ya. Benda. Ni, nak buat ni? Tak payah, buat benda paling mudah sekali. Mungkin soyok kulit kaya gelang tu, buat gala. Ni? Ha. Kalau rasa macam susah kok, bila nak nyapu, sapu buk. Kenapa ni? Abang buk kayu ni. Apa? Macam mana?
soyok kulit kaya gelang. Ya, royaklah. Aku suruh ngaji, tambuh, malah. Yang lari tu kau kan aku. Ni, pegang gini. Betul? Pegang gini. Mulai agak tengah dulu. Cari orang dia ni. Orang merah ni, tengah ni. Sinjuh kita. Oh, gitu. Zile eu alerg, iar mile, 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 mile pe Maidan pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban, gang, iar sunt inutile, tile, numai tu știi, gheal, să-mi dai aripile, bile, în Jamaica sau în Chile, Chile, inima face bom, bom, numai pentru tine, numai pentru tine. Ilin, luan ke besi ni? Warna ni dok siap lagi. Kan masa kerja. Ni, jangan tak pakai. Kamu letak dah tadi. Cepatlah siap. Degah sikit. Nanti ayahmu ngamuk pula. Sakit linga mok. Degah. Siap eh? Salam. Tadi pergi jaring ke? Bubu. Oh. Besar juga ombak ni, Pakcik. Dah besar mana tu? Tapi tarik tu tak lewat kerja buat dah. Pakcik dah lama tinggal di laut ni, Pakcik. Hamba dok rajin duduk jauh dari laut. Orang duduk tepi laut ni puas pengalaman tentang laut ya, Pakcik? Yang dikatakan pengalaman ni, bila kita dapat ilmu, serta dengan kita lalui ilmu tu. Kalau setakat duduk tepi laut je, tapi tak pernah buat kerja laut. Pengalaman nak mari mana? Saya Dani, cucu Pemak Bu. Kira nak mari belajar pasal laut kan ni? Konongnya. Contoh lepas-lepas je. Tak. Saya datang sini nak kenangan Tok Awang. Pandamu. Pandam main angin. Kuat angin laut, kuat lagi angin memain. Memang teruk kan. Dok rajin pakai. Kan, uniform kafe kita. Budak lain boleh pakai. Tapi anak sendiri, degil. Dok rajin pakai. Patutnya, tunjuk contoh pada pekerja lain. Lagi sir, kebaya ni lambang kaum kita. Kalau kita dok hormat, siapa pergi? Degil sangat. Kesian kat ayahmu. Bodimu kan lawa. Pakai baju kebaya. Mesti comel. Cuba tengok. Lawa tak kita? Kan? Okey?
orang Cina? Jumpa. Jumpa. Jumpa ke orang yang awak cari dalam gambar lama tu? Ah, awak. Saya ingat. Perlu ke awak tanya? Kenapa tak boleh? Kalau awak nak beli, baik tak payah. Saya tak berurusan dengan orang sombong. Cuba pergi ke kafe Kampung Cina. Dekat sana ramai pakai kebaya. Saya tahu kaca, tolong. Awak baca song nabi yang lalu saya sedang bawa. Cegah ya. Awak bawa bat. Lutang cek ya. Pak. Pak kena ada orang dalam gambar ni. Gambar lama ni. Ya, gambar 80-an tu. Tak kena pun. Minta maaf. Pakcik rasa tu orang Melayu ke Cina? Pesengan apa macam orang Cina ni? Cina? Ying! Ha? Awak kenal tak orang ni? Tak kenal lah. Orang sini ke? Tak tahu lah. Minta maaf eh, tak kenal orang ni. Nak minum apa tak? Tak apa. Terima kasih ya. Sama-sama. Gabu sini. Tahu tak? Tahu laksa. Tahu mana laksa? Jadi. Minta maaf, Encik. Encik kenal tak orang dalam gambar ni? Kenal? Oloh, dah mau besok lah ni. Ni anak ewak komen ni, cabai tiga. Orang kenal hangat, ha? Orang dapat. Tumpat. Kelantan. Kelantan? Yo. Kena. Taklah, saya pasti dia Mac ni Cina peranakan Terengganu. Kan? Kalau Terengganu bukan. Kita pun pernah mahu sampai kok ni daripada Kelantan. Tak apa macam tu. Terima kasih ya. Jadi kan. Oh, pencari Nana. Cakap nak tanya dia. Nak sabuk. Fah,伊莎,请问你们有见过照片里的这个人吗？ 没有。谢谢。 老板。 Orang gambar ini, saya tak kenal. Fesyen baju ni saya kenal. Meang, dia
ada di Ajil. Boleh tak saya jumpa dia? Sekarang dia ada Ajil, tapi saya pun tak tahu ada ke tak. Tapi ia boleh kita tanya orang di sana. Terima kasih ya. Sama-sama, jumpa lagi. Apa masalah tak? Boleh saya tolong tak? Saya nak cari orang dalam gambar ni. Kenal tak? Orang dalam gambar ni? Macam makcik kau eh? Yalah ni, makcik saya ni. Aktif kan? Betul ke? Ya. Dia duduk belakang dia. Boleh bawa saya jumpa dia? Jom. Tak ada rumah sini. Anak duit ibu. Mai, mai sini. Jangan. Hai. Apa? Okey, bos. Ni macam. Ni pulang ini bank. Dia angkat ni wallet. Anak semua. Okey, dia angkat. Alright. You ambil. Baik tu tak semestinya baik. Orang yang nampak jahat, sombong, tak semestinya jahat dan sombong. Terima kasih. I'm sorry. Saya ikut awak dari tadi. Saya dah agak dah. Kalau awak seorang macam ni mesti ada masalah. Kampung Ajil tu kat mana? Saya nak pergi sana. Ajil. Oh, Ajil. Tak jauh dari sini. Tapi saya tak biasa dengan kawasan tu. Saya pun baru setahun dekat sini. Biasanya saya dekat Pinkel Boat je. Awak tak nak tanya ke siapa yang saya cari? Sebab saya cari? Tak apa. Nanti itu saya akan tahu sendiri. Yang saya nak tahu sekarang ni nama awak apa? Boleh. No. Ya. Kau ikut aku pergi Ajil esok. Kalau ajak aku pergi Ajil, Tin anak kau aku ikut. Dah Ajil mau pergi seorang ah. Aku pergi dengan Amoy ni. Amoy mana pula? Tahu aku tak ada dah Amoy comel ganu ni. Kau ada tu ya. Buat benda. Ni Amoy luar. Ha, sekarang kau nak ikut tak nak ikut? Tapi takkan nak cuti dua-dua. Gini. Ha. Mu kerja, biar aku pergi dengan dia. Pijak. Tak masuk akal betul ada kau ni. Tak ada. Mana boleh cuti gila mu. Toki mu nak siap cepat buk ni. Pergi seorang ah. Maksudnya kau tak ikut ni? Yang kau pergi ke tak pergi, tak penting yang. Yang penting bila kau tak pergi, pilihan kita. Oh, malek. Pi.
Diamlah, itu pun nak kena kot. Alah. Ambil lah, Doktor Map. Tak ni ada je alasan kan? Ada beza ke tu? Cina peranakan Terengganu dengan Cina tempat lain. Guana mu ni. Pelik ah. Celah-celah tanya benda ni. Tak ada tu. Biasanya orang lalu je kat kampung Cina tu. Tadi ada masa lebih sikit orang lalu. Aku rasa macam beza tu. Orang Cina peranakan Terengganu ni dengan orang Cina tempat lain. Memanglah beza mu dekat. Cina sini bukan macam Cina Pelombong macam Butir Bawak tu. Cina sini, Cina mari dulu lagi jadi nelayan. Asal usul mereka tu tempat mereka tu pun nelayan juga. Orang Hokkien dari Fujian. Dia ni fasih juga cakap Terengganu tu. Kau cakap aja. Ada kesan budaya semua macam Terengganu kita. Patutlah muka macam Melayu. Kenal? Orang puan Melayu Terengganu pun tak dok-dok kamu. Dosa kau orang Cina. Kamu jangan dok beranggang lah. Dok kau orang Cina tu nak kamu. Kamu ni agak-agak lah. Orang tanya je, Tok. Tengoklah, Tok. Cerminlah sikit ke diri tu. Panggil dia Mek Kebaya. Oh, suai oh, ni. Macam tu, Mek An tentulah kena go. Oh. Go tu papa saya. Oh, go you, lu punya papa. Oh, lu suai oh. Lu nyasui oh. Lu anak dia lah. Oh. Eh, gua. Gua ingat dia itu boleh lah. Baru je. Ha. Hadiah ni lah. Papa saya dah simpan lama nak bagi Mek tu. Nak serahkan hadiah ni kepada Mek Wah. Sorry. Kita tahu itu Mac di mana. Tak apa, kita tahu sikit pun tak apa, kita boleh cari. Kalau saya tak salah, Wah Siu tu dia ada di kampung Tirok. Itu kampung apa apa orang panggil Tirok atau Terok itu ah, itu macam lah. Oh ya dah. Ha. Okey, terima kasih. Terima kasih kampung Tirok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Nak go ke tu? Kau hati. Budak jajan tu lah mai tapau budak aku. Boleh juga dia kita apa. Boleh aku tahu cerita. Puncanya anak go. Aku takkan biarkan sejarah ni berulang. Mu jangan masuk campur. Saya nak datang tengok malam ni. Saya nak tengok kamu jadi pergi tujuh. Latihan je. Bukan bersembahang. Tak pakai lawa pun. Tak ada benda ni. Ni pakai aku macam free. Ya, ada.
Jok sama Maria. Saya nak bagi hadiah tahun baru. Sebab saya dah nak balik KL ni. Oi! Bukan nak jadi bini aku. Ni kau ada suka-suka nak jatah lain. Macam ni. Murah dia. Aku dah dia ni. Aku tak kata aku setuju. Itu antara mu dengan ayahku. Ayahku yang berhutang dengan ayahmu. Dia yang ambil duit. Kenapa aku jadi tebusan hutang dia? Itu masalah mu dan ayahmu. Ayahmu yang setuju dengan ayahku. Ayahku setuju, aku pun setuju. Oh, saya dah tahu ni. Kau dah tahu. Saya hak awak, bukan hak dia. Malam ni saya tunggu hadiah awak. Ada aku. Ambil tambah sekon. Ya. Sama. Maaf tu orang. Lambat sikit. Sikit bendanya banyak. Aku kena tunggu mung. Patutnya tunggu aku. Saya ke... Mau minta maaf cukup. Tu ikhlas tu. Alasan tu dok ikhlas dah. Ingat nak niat sama belajar pasal laut dengan bot ni? Eh, mu nak belajar main bola, mu kena tunggu padang. Mu tak boleh duduk atas rumah. Mu nak belajar silap, mu kena tunggu tengah gelanggang. Jangan silap kedai kopi. Hah? Macam tu, jomlah kita ke laut. Loh. Lain ni baru siapa? Tunggu bendanya. Aku naik dah ni. Ni janji dengan usul nak atas ikan. Hah? Ambil kamu dua tiga ekor. Ambil. Orang makan laut. Ambil kamu. Eh, ambil. Orang makan laut. Oh, ni baru ya. Rezeki masak ikan molek saja. Amba kalau makan ikan orang lain, dok rasa selera. Mana-mana pun ikan buat awang je. Ya, pandai mayang. Pakmu sendiri bila? Lama dah tak tahu tak cara ke laut. Tak dah. Le ni sibuk dengan kedai amba ni. Ada anak macam dok leh harap. Budak zaman le ni dok leh harap macam dulu kita. Memang ada zaman nama pun zaman dia kena berubah so. Tak kaduk serupa dulu. Apa tak? Tak dinamakan patah kalau tak berubah. Ini kan pula orang. Ya juga ni. Anak sendiri bong. Pak Wang minum air Pak Wang. Terima kasih. Anak gua nak adik kata. Anak sendiri pun tak boleh harap. Ni hari-hari balon dengan anak, Pak Wak. Dengan anak balon? Sebab apa balon anak? Mek, anak-anak ni kalau kita sayang, hanya ambil nak kabur. Jangan dikurung. Sebab apa? Bimba takut tak pasal-pasal. Dah lemah dalam kurungan. Siapa rugi? Mah lama doh Pak Wang. Ah, ladang sedap ah. Lain menawak eh pasal tu. Oh, bos tak tu. Tu. Tanya sikit tu. Mana? Kampung Tidur mana tu? Dok lama ni yang pelik. Tanya macam-macam ni. Ada nak apa? Dia Datuk saja tanya. Dok lah yang mau tanya. Tak ada kena mengenai langsung dengan pelajaran laut. Kamu nak belajar. Aku kan dah pergi dah rumah Tok Awang. Orang dah banyak dah belajar dengan dia. Belajar dengan apa? Belajar. Orang suruh belajar dengan orang tua tu. Mau ingat sebarang orang orang tua tu. Mau kena korek ilmu dia. Belajar. Kena ni. Gelombang, angin, ribut, awan, langit. Semua kena belajar tu. Itu tu petua tu. Beri faedah padamu. Nak mengenal ilmu laut ni. Petua dulu baru ilmu, tahu tak? Mi, kau jangan cuba ni ikan singgang. Cicoh dengan budu ni makan sama nasi. Best. Saya cuba ya.
Mana ni? Boleh makan tak? Sedap. Sedap ni tambah lagi. Ambil kuah sikit. Pedas. Oh, tak apa sikit je. Saya makan ni sebab tradisi. Dari kecil lagi. Jadi sudah biasa. Bukan pasal sedap. Buah lagi mageng. Kan tak puas, tak selesai lagi. Habis tu buk ni bila nak selesai? Ayah, kau makan gaji, aku kan pelajar lagi. Aku boleh belah bila-bila masa aku nak. Kau pun. Mudah hidup muak. Lepas tu kalau tak okey mu nanya aku, aku kabur gini ya. Dan ni kan belajar, ia boleh keluar bila-bila. Kamu nak aku kabur kau tak okey mu keluar dengan puang? Oi, jangan. Kau cakap je aku jumpa Tok Awang, dia mesti okey punya lah. Alang, kau ni kira lah. Jangan kita, ya? Aku isi minyak. Mujub ke habis? Alah, aku kan student. Mana ada duit? Mu nak minyak boleh. Tapi mu kabar kau puang kau muda gila tu, suruh ia isi minyak. Alah, kira kunci mana? Kereta pinjam, kunci nak suruh rolo ambil diri. Ni, mana poket ni? Mana? Poket ni. Weh, aku ni geli. Dah kau suruh ambil sendiri? Ya? Minyak, minyak, minyak. Ya. Nak kena pula ni? Buat kerja dah depan nak punggung. Hai, culah lah mu ni. Tok, nak pergi rumah Tok Awang tu. Tok Awang kata hari ni hari yang baik untuk bagi tahu pasal petua laut semua. Jalan dia. Cepat ni. Kau belajar tu biar belajar sampai habis. Jangan jadi macam latar tu. Eh, hamba belajar diri dalam YouTube lana. Tak belajar orang tua lambat. Ha, bergurulah dengan YouTube tu menawak belaka. Dah mau tunggu benda lagi, cegak situ. Kata nak pergi, pergilah. Lain kali kalau belajar, biar anak murid tunggu tok guru, bukan tok guru tunggu anak murid. Baik tok, pergi tok. Ha. Ha, kerja culah. Buat lari bajet aku. Lepas dia kahwin dengan Ati, hidup susah. Kata orang tu, Ati tak peduli dia. Ayah Mac tu menyesal, bawa mati. Lepas tu tak lama, mak dia mati pula. Satu hari berbalah besar, Ati tu kelah muka Mac. Tak tahulah mana dia bawa Mac tu dari sini. Maaf, tak boleh tolong. Hati kecil saya yakin dia masih hidup. Kalau dia tak ada sekalipun, saya akan tolong awak sampai jumpa tu boleh. Dan saya bukan jenis orang yang tinggalkan kerja sepuluh jalan. Saya pun tak ada orang lain untuk minta tolong. Dan saya bukan jenis yang kelam pun.
lama lagi gua rasa dendam dalam hati gua ni akan selesai. Tu anak gua tu, bekal kekasih lu mai cari lu tu. Malam tu, kalau tak ada orang mai tolong dia, mati dah. Hari ni dia nak atur anak dia mai pula. Tak puas hati apa lagi? Tengok ni, muka aku dah hancur lah. Padahal muka mu. Tu antara mu dan aku. Ni antara aku dan dia. Dari ni, meh.
maaf. Semua ni salah saya. I'm so sorry. Tak apa. Mungkin ada sebab kenapa awak tertinggalkan ban dekat saya. Saya rasa awak kena check out di sini. Bahaya sungguhlah. Dah main sampai ni bilik, masuk bilik hotel. Jahat betul budak ni. Ini dah kali kedua dah. Agan, saya tak boleh biar kami tinggal kat hotel tu seorang diri. Check out hotel dulu. Mai duduk di rumah Angka, sebilik dengan Ilin. Budak mana jahat sangat ni? Budak ni Angka, rambut botak-botak sikit. Pakai rantai besar. And badan belut itu. Budak-budak hati lah tu. Tak ada orang lain dah. Hati? Dialah kepala budak-budak something di sini. Dok ramah pun. Seorang dua je. Dari muda sampai ketua, dok berubah-ubah. Kejap hilang, kejap timbul di kampung ni. Bukan asal orang sini pun. Terima kasih, Aunty. Uncle. Jom. Tadi Mek Yap cakap suami si Mek Wah namanya Ati, kan? Ini bahaya ni. Kalau dah terlibat dengan gangster semua. Awak jangan risau. Saya pegang janji saya. Mau duit dia. Duit wah banyak. Kalau bukan budak jantan tu, kita selamat dah. Ya, betul tu, Bob. Lu dua orang. Dia satu orang. Macam mana tak boleh? Bisa nak buat apa? Kira. Papa, sekarang Mei faham kenapa Papa suka budaya dan orang sini. Nasib baik ada Dani lah. Ya, nasib baik Dani suka awak. Tu lah yang diikut awak tu. Dia memang baik. Orang Melayu, Trinano, memang baik-baik belaka. Beratus tahun kau peranakan Cina tinggal di sini. Hidup aman je. Hidup pun macam adik-beradik. Adab dan budaya pun lebih kurang sama. Tapi saya tengok awak tak macam tu pun. Saya ni bukan sini tak baik. Saya cuma tak nak terkurung. Saya nak keluar. Saya tak nak terpikat dengan adat dan tradisi sini. Bukankah Jepun maju sebab pegang adat dan tradisi? Awak tengok ayah saya tu. Mana ada maju? Aku tak tahulah, Piang. Aku tak tahu apa perasaan aku kat dia sekarang. Dengan budak puang, hok mundur lagi mari dengan kereta aku. Mei. Nama dia Mei. Cina kan tu. Cina KL? Dok dang aku dengan kamu. Apa hal ni? Cina KL. Dok dang. Memang aku tak dang nak making kamu. Jangan. Aku bagi tahu kau, jangan kau fikir kenapa. Ya, aku tahu. Cita-cita mu tinggi doa. Cina peranakan Ranu ni pun susah nak terah. Mu ada impian nak Cina KL? Kau nak cakap aku tak handsome ke apa ni? Ha? Aku akan buktikan dekat kau tau.
sini. Apa? Jenak, Bidoh, Nisah, Sarimah jangan. Amba nak jadi lagi. Ni, hotline-line ni, solo belaka lagi ni. Muntah rehat depan mata dulu. Agah Cina ke eh. Kau jealous sebenarnya tak dapat try bangsa lain. Alah, cakap macam lah betul sangat. Budak aku ni. Assalamualaikum. Hari nak belajar, mari makan angin. Tok, minta maaf tu. Acak kali minta maaf, dah ikhlas juga jadinya. Tok, ni kawan saya dari KL. Ni nama dia. Apa khabar pakcik? Pakcik? Khabar baik. Pandai. Dia bawa mu mari, Mac. Dia takut kena marah. Tok, kawan saya ni cari kawan ayah dia. Tapi kena kacau dengan budak Ati dekat kampung Cina tu. Ati? Dah habis-habis Ati ni. Kau macam tu, pakcik pun kenal lah, Mek Hua. Kenal. Kenal sangat. Sudah pandai ya. Dulu lu simpan lu dalam bilik satu orang, lu malu. Sekarang sudah tak malu. Lu mau pergi cari anak kau lu ke? Lu keluarlah, lu berani. Lu tengok was melai lu tak? Hai, boleh saya masuk? Masih. Oh, ini rupanya cara buat songket. Macam izin ni tau. Ada apa benda? Boleh kita sembah sana? Boleh. Saya go. Mac. Mac? Mac apa? Semua sini Mac. Mac Hua.
saya dari KL dan saya untuk buat research tentang Cina peranakan Terengganu. Baik awak pergi kampung Cina. Situ ramai, sini tak ramai. Saya dah pergi. Banyak saya dapat sana. Yang saya jumpa sini tak ada dekat sana. Ada apa benda kat sini? Songket. Cabut kaki. Aku nak jumpa dia. Tolong nak jumpa. T. Aku nak beri peringatan kamu ni. Lepas ni, kamu jangan duduk macam. Jatah tu cucu aku. Tina tu saing dia. Oh, anak go. Saing dia anak go tu. Dulu mu tolong go. Leni nak tolong anak dia pula. Yalah, memang dulu aku tak dang nak tolong pak dia. Tapi kali ni dah. Takkan jadi macam dulu. Aku mari ni nak pesan awal. Mu ingat tu. Muka bini aku. Aku sanggup gigi. Sebab dendang. Leni. Ada peluang, ingat aku lepas. Buat kira mumpah aku. Ingat aku nak lepas kali ni. Ha? Ingat. So, aku judi. Harap-harap sebentar baru saya dapat serahkan hadiah tu ke peramil. Selagi tak jumpa dia, saya tak boleh buat apa-apa. Nak sambut tahun baru pun tak ada hati. Kalau awak jumpa mek awak tu balik KL ke? Kalau saya ingin nak tengok orang sini sambut tahun baru lah. Kenapa awak? Lepas Pak Ai meninggal dunia, tak ada siapa lagi kat KL. Mak Ai pun dah lama meninggal. Dua abang Ai ke Australia. Oh. Saya ibu. It's okay. Habis tu awak nak sambut tahun baru kat sini dengan Idin ke? Kak, berapa ini?
Yang besar ni. Apa kak? Mu jangan salah gerak. Gau ni lari saya cip punuh lalu ni. Eh? Jam. Salang. Nanti mu susun atas ni deh. Eh, Salang, aku cakap dengan mu ni. Buat tak tahu je. Ni Salang, ni Suding. Mu dua orang ni aku tak cakap cang muka. Gini mari pisah, mai aku toreh salah se. Pada ambil pisah, baik mau ambil kapok. Ai, kerja sebulan lah orang. Ya. Benda. Hari ni aku dah buktikan dekat kau. Kau salah. Mai cakap dia suka kat aku tau. Ha. Cakap. Semua boleh cakap. Bukti, bukti. Mana bukti? Aku boleh kabur kamu. Datuk make sure you suka kat aku. Ha. Eh, kau jealous lah tu. Eh, cinta tu tak payah nak kecoh-kecoh sama orang. Aku dengan dia tahu sudahlah. Alah. Mung tahu kok makna cinta tu benda. Ha? Kenal dua hari cinta. Tu suka. Kenang. Dok layuk panggil cinta. Eh, lain kau jealous saja nak pangkah aku. Banyaklah kau. Nak kerja. Tapi dok buat bobang-bobang belah macam cakap besar. Tu bukan namanya kerja. Eh, kalau mu nak buat, baik mu pergi buat kedai kopi ni lagi senang. Mulut je buat, tangan jalan. Jalan laju mulut pada tangan awak menda jalan. Saya nak tolak muka aku lah. Ho'ah, ho'ah. Nung, kita tolak papang nak lagi senang. Tolong Salang dan Suding. Mu tak alih-alih lagi Salang, Suding. Apa aku kena marah? Awak kena pakai baju kebaya itu. Ayah mesti nak tengok awak pakai. Antara sebab saya nak raya kat sini, saya nak try pakai baju kebaya. Ah, saya akan pakai cheongsam sebab saya nak lari dari tradisi. Tak salah kan? Saya dah mula tertarik dengan tradisi ini tau. Rugilah kalau saya tak cuba. Ya, awak baru nak cuba. Baiklah tu. Sebab cuba bukan tali yang mengikat. Eileen, orang Melayu sini pun sambut tahun baru. Eh, kenapa? Awak nak Danny datang ke? Taklah. Esok hari akhir boleh cari Mek Hua. Saya mesti cari dia. Sekarang, gua mah kedua. Lu jangan cuba kedua masa gua tak ada. Lu tengok lu punya muka tu. Kali ini, gua kasih kerak leher lu.
saya rasa baik awak fikirkan sambutan atau bocin ni esok. Awak lupakan dulu cari Mewah. Lepas tahun baru, baru kita cari balik. Ya? Apa makna Raya kalau saya tak jumpa dia? Habis tu kalau tak jumpa juga, awak nak macam ni sampai bila? Kalau awak dah tak nak tolong, tak apa. Saya boleh cari sendiri. Tak payah susah lagi, okey? Bukan macam tu, okey? Saya cuma kesiakan awak. Saya pun kesian awak juga. Terima kasih, Pak Wang. Baik dulu, Lari. Baik, Pak Wang. Mek. Macam mana budak Mei itu? Dia jumpa Dok lagi. Dok lagi, Pak Wang. Payoh juga tu. Kenapa aku bimbang sungguh ini? Bimbang. Takut Dok Dang jumpa Mek Wang. Jumpa ke hati dulu. Mek jangan biar dia seorang. Budak Dani tu ada dengan dia sokmo. Baliklah. Baik, Pak Wang. Bilalah agaknya saya boleh kunci kita saya kat sini. Kalaupun saya jatuh cinta satu hari nanti, saya takkan kunci macam ni. Ini budaya orang-orang lain. Awak pun dah ikut Cina Peranakan Terengganu dah. Ikut-ikut tradisi. Yang penting sekarang, saya mesti cari Mek Wah. Apa kata kalau kita kunci cinta gua dengan Mek Wah kat sini? Mesti jauh suka. Saya rasa mereka takkan suka lah. Jom, kita cari. Aku Mek Wah. Saya cari awak. Bila saya tahu. Saya cari Mek. Sebab nak serahkan kotak ni kepada Mei. Jangan pergi mana-mana. Malam ni semua orang makan sama-sama. Tunggu Mek, eh? Cukup sekadar ambil tempat. Mei pakai baju ni.
kasih banyak. Mami, mari. Sila duduk. Kau memang pakai baju bayi. Terima kasihlah, Kak. Dapat menyambut tahun baru kat sini dengan keluarga Aunty Uncle. Sudah-sudah. Ya, jom kita makan. Aie pun dah lapar ni. Mari-mari kita makan. Okey. Thank you.
Papa. Mek Ma pun sudah berani berdepan dengan kehidupan. Dia sangat cantik. Harap Papa damai. Sin miedo.